Suatu pagi di BPM, Bidan Nubia kedatangan pasien yang hendak berkonsultasi tentang apa yang ibu itu alami yang berkaitan dengan tanda bahaya kehamilan. Assalamualaikum, permisi Bu. Ya, silakan masuk, silakan duduk. Bisa saya bantu? Gini Bu, saya ini kan hamil trimester pertama sudah 3 bulan, terus itu sering mual muntah dan itu sampai parah dan saya nggak nafsu untuk makan. Sebentar ya Bu, saya ukur tekanan darahnya dulu. Tensi ya Bu. Tensi ya Bu. Jadi gimana Bu dengan keadaan kehamilan saya ini? Ya, jadi menurut tadi saya ukur tekanan ibu itu 120 per 80, jadi normal ya Bu ya. Terus begini, kan ibu kan masuk trimester pertama, yaitu 3 bulan pertama, yaitu muntah dan mulai biasa di trimester 3 bulan pertama itu. Jadi kenapa kok muntah? Karena ada perubahan hormon yang mengakibatkan ibu itu jadi gak mau makan, yaitu Bu. Cara mengatasi Bu? Cara mengatasinya ya Pak Bu, jadi pertama itu kita itu harus tetap makan, ibunya tetap menjaga pola makan. Gimana cara menjaga pola makannya? Yaitu dengan makan sedikit tapi sering, itu akan menjaga nutrisi yang ibu makan, sehingga membuat ibu nanti gizinya bagus dan tidak membuat mual dan muntah. Oh jadi gitu ya Bu? Iya, jadi kalau ibunya nanti tetap tidak mau makan dengan teratur, itu akan membuat ibu jadi mual dan muntah dan itu akan membahayakan bagi janin ibu dan ibu sendiri. Itu ya Bu, iya Bu. Jadi ini mual dan muntah di masa kehamilan itu ada berbagai cara untuk mengatasinya. Pertama itu ibu harus tetap berpikir positif, terus tenangkan pikiran, biasanya itu lebih banyak Bu, terus makan aneka macam buah dan serat seperti itu, tetap makan dan minum mengatur pola makan, makan sedikit tapi sering Bu, biar tidak jadi mual dan muntah. Terus minumnya juga yang banyak, jangan takut untuk minum air yang banyak, itu akan membantu mengajar ibu waktu melahirkan nanti. Terus konsultasi ke dokter atau bidan secara bertahap di setiap trimester gitu Bu. Lakukan aktivitas yang menyenangkan, jangan lupa. Baik Bu, saya siap mengerti. Terus nanti ibunya tetap menjaga, dijaga di rumah, dan bapaknya juga tetap menjaga ibunya. Kalau ada apa-apa nanti ibunya bisa diajak ke sini lagi. Itu mana Bu? Permisi dulu ya Bu, terima kasih untuk konsultasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.